Abrasi yang terjadi di kawasan pesisir utara Jawa Tengah, terutama di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, tampak semakin mengkhawatirkan. Ratusan hektar permukiman warga saat ini sudah terendam rob atau air laut. Warga yang bertahan, yakni mereka rumahnya terdampak rob namun mampu meninggikan tanahnya. Sementara yang lainnya terpaksa harus meninggalkan rumah dan memilih menyewa kos atau mengontrak rumah di tempat yang tidak terendam air. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Reza Gustaf yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Reza. Selamat sore, Firda. Ya, Reza, bisa Anda jelaskan tepatnya ada total ada berapa hektar lahan milik warga yang saat ini sudah tergerus air rob? Desa Sriwulan, bahwa dari rumah rumah 400 hektar wilayah di Sriwulan tersebut yang terendam rob saat ini sekitar 200 hektar. Jadi untuk garis pantai yang sudah tergerus itu sekitar 2 km dari bibir pantai. Kalau di menurut pantauan kami banyak ada ratusan rumah mungkin yang saat ini sudah tenggelam dan tidak bisa dihuni sehingga dikosongkan. Untuk kondisinya cukup tidak layak. Begitu, Firda. Reza, untuk saat ini bagaimana kondisi air rob rumah-rumah warga, ratusan rumah warga yang terendam air rob di sana? Dari pantauan kami pekan lalu masih kondisinya masih tergenang juga, bahkan untuk permukiman yang tidak ikut tergerus oleh air laut tersebut masih mengalami rob seperti SD Negeri 3 di Sriwulan dan beberapa rumah lain. Zamroni sendiri mengatakan bahwa rob saat ini masih terjadi saat malam hari, namun tidak separah saat sebelum waktu sebelumnya yang terjadi pada siang hari, sehingga saat siang hari hingga sore hari rob itu sudah mulai surut dan kondisinya kering. Begitu. Reza, kemudian bagaimana tanggapan atau langkah kemudian dari pemerintah sendiri untuk mengatasi banjir rob ini? Oh iya, Bupati Demak Istiana saat kami temui mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya saat ini tengah berpikir keras untuk menangani persoalan rob di sana ya. Khususnya sejumlah desa di Kecamatan Sayung seperti Sriwulan dan desa lain, Timbus Loko, Mandaliko, dan lainnya. Sebenarnya meskipun penanganan rob sendiri masih belum termasuk di program isu strategis terjadi di tempat periode ini, namun Bupati SD mengatakan bahwa dia tetap masih ingin melakukan langkah-langkah atau cara mencari cara untuk bisa menangani rob, misalnya melobi pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat karena pihaknya juga masih terkendala anggaran yang cukup besar ya untuk menangani rob di sana. Dan kemungkinan bahwa ia juga berkoordinasi dengan pihak swasta, misalnya perusahaan-perusahaan atau investor untuk bisa melakukan terobosan-terobosan yang saat ini masih masih dikerjakan, yaitu akses jalan tol Semarang Demak itu diharapkan juga bisa menjadi tanggul laut untuk persoalan rob di sana. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Reza Gustaf, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Reza juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Desa Sriwulan, Zamroni, dan juga Bupati Demak, Estianah, maksud kami. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk garis pantai yang sudah tergerus, itu kira-kira sekitar 2 km dari sini sampai dulu namanya Tirang di sana. Itu sudah sekitar 2 kilonan. Dan wilayah kami dari 400 hektar itu sekarang yang tidak tenggelam air pada saat tidak rob itu tinggal 200 hektar. Karena ada bangunan rumahnya dengan yang lain sudah tenggelam.
tadi harapan kami adalah bagaimana pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat mengerti tentang kondisi ini. Karena masyarakat ini sudah menderita lama, mereka sudah termiskinkan oleh alam dan harus segera terbangun. Jadi sekali memiliki masalah, tetapi itu sebagai yang kita pikirkan. Kemarin saya sudah menginstruksikan kita dari visi misi program kita. Program kita habiskan, ditargetkan, saya menargetkan sampai 2 tahun, 3 tahun selesai. Akhirnya sisanya kita akan berpikir untuk penanganan rabies. Tapi di salah-salah itu kita sudah berpikir untuk penanganan rabies. Seperti kita kemarin sudah mengunjungi daerah Mondoliso dan Timbul Soko, mereka inginnya seperti apa, ada yang satunya relokasi, kita akan sudah menganggarkan untuk relokasi di tempat yang sekarang. Kita yang urgent terlebih dahulu, karena kalau secara umum kita ingin membuat data secara ini, karena adanya sangat besar sekali, kita dari daerah memang sudah mengaku tidak mampu, dan kita akan melobi-lobi berusaha mendekatkan diri baik ke provinsi maupun pusat, bagaimana kita mendapat bantuan, mungkin nanti ke depannya ada.